Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau Anda menggunakan reseller Tanaka Travel A, apakah Anda sudah tahu bahwa di situ ada tombol like, like min, dan like plus? Nah, itu adalah salah satu tombol untuk mengkategorikan channel mana saja yang difavoritkan oleh kita. Nah, di sini berfungsi berarti jikalau Anda mempunyai channel favorit, misalkan Anda punya channel favorit Indosiar, TV One, ataupun yang mana saja, maka misalkan saya punya channel favorit antara Trans TV, Trans 7 dan Trans TV. Nah, saya favoritkan channel tersebut adalah channel yang paling saya banyak tonton, misalkan seperti itu. Maka yang pertama, Anda perlu menyettingnya saja seperti ini. Yang pertama, Anda tinggal masuk ke menu, kemudian dari menu tersebut Anda masuk ke merubah program. Maaf, bukan di sini ya. Iya, benar-benar di sini. Hapus satu. Di sini kan ada menghapus satu, hapus semua, set program kegemaran, memindahkan program. Nah, Anda tinggal tekan set program kegemaran. Nah, seperti ini. Tinggal ada setting mana saja channel-channel favorit Anda. Misalkan contoh, saya menyukai channel yang sering saya tonton itu Trans TV dan sekalikan dengan ini ya. Dengan TV One. Misalkan saya dua channel ini adalah channel favorit saya. Nah, jika lo sudah ada tanda hati di sana, Anda tekan OK. Ini kan tekan OK. Oh, tekan OK, maka keluar tanda hati tersebut. Anda tinggal keluar menu ini, keluar dari menu ini. Secara otomatis dia sudah menyimpan. Setting program kegemaran sudah tersetting dan sudah tersimpan secara otomatis. Maka jika Anda keluar, lalu Anda tekan tombol pada remote receiver Anda, yaitu ada tombol like min, ada like plus, maka dia akan secara otomatis memindahkan channel-channel favorit kita. Ya, bisa seperti itu. Dia akan, jika kita menekan tombol like pada receiver Anda, tombol remote receiver Anda, maka akan keluar, tuh bisa dilihat di sini, TVRI Kaltim adalah salah satu yang sudah kita tandai, yaitu tadi yang kita like, yang jadikan favorit, tuh bisa dilihat ada tanda hati di sana. Ketika kita menekan tombol like, maka channel yang kita sukai akan muncul. Jadi tidak akan bersusah-susah walaupun si channel tersebut berada di urutan yang paling jauh, tapi kita akan mudah menjangkaunya hanya dengan menekan tombol like. Tombol tersebut akan menunjukkan channel-channel mana saja yang kita sukai, yang sering kita tonton, yang telah kita setting sebelumnya. Seperti itu. Jika lo tidak tersetting, otomatis dia tidak akan masuk ke channel yang kita sukai. Seperti itu triknya. Jadi, Anda walaupun channel Anda banyak, tapi Anda cukup mengatur, menginput ke dalam channel yang Anda sukai. Walaupun si channel tersebut berada misalkan di nomor urutan ke-500, ke channel 500, Anda tidak akan susah-susah menekan tombol 500, lalu tidak akan mencari dengan tombol bawah, tombol atas untuk menemukan channel 500, tapi Anda cukup dengan menekan tombol like. Maka secara otomatis channel-channel yang Anda sukai akan muncul. Oke, sekian itulah tutorial dari saya bagaimana untuk menyetting channel ataupun menyetting channel kegemaran Anda dalam receiver Tanaka Triple A. Sekian dan terima kasih, semoga bisa membantu dan semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Kang Udil. Silahkan di subscribe.